Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Sono Manunung Kidulur. Update hari ini, kesempatan hari ini wes saya banyak musim hujan baru ini, jadi instalasi box agak sedikit lama dan yo akhirnya di dalam rumah seperti ini, Lur. Untuk yang sudah pesan terima kasih. Bagi yang belum yo masih ditunggu pemesanannya begitu. Ini ada beberapa box yang belum diisi, Lur. Ini nunggu kering. Dan nanti dikasih dakron, dikasih aksesorisnya, lain-lain sama speakernya, karena ini full isi untuk paket Oman. Nanti kita reviewkan satu persatu. Ini pesanannya beberapa paket, Lur. Nanti kita cek soundkan di video berikutnya. Video kali ini hanya kita sharing informasi dan update terkini begitu. Ini untuk Pogdi 115 generasi kedua, Lur, ini Gen 2 atau versi 2. Ini untuk MD 112 atau middle-nya. Nah, terus di sini ada paket juga. Paket nanti siap bunyi, ini siap bunyi beserta power mixer. Sama ini juga siap bunyi beserta power mixer, Lur. Jadi untuk menghandle 4 box, contohnya sing ini ya, 4 box ini 1 2 3 4. Ini subnya 18, terus full ringnya 15 2W. Ini cukup satu power, Lur. Begitu. Mewah loh ini. Penampilan sangat mewah. Untuk review isian dan spek nanti di video berikutnya ya. Kita cekkan satu paket per satu paket apa saja dan berapa harganya. Jadi untuk yang bertanya harga nanti di video berikutnya. Driver-driver baru kita instalasi. Ini sudah bunyi, maksudnya sudah diisi begitu. Tinggal nanti instalasi kabel, terus dapur pacunya yaitu mixer dan power. Rencana ini nanti powernya asli, mixernya asli, Lur. Seperti ini ya. Ini contoh yang sudah kita instalasi powernya. Nah, ini untuk satu power. Ini misalkan channel A ini untuk dua box subwoofer, channel B untuk middle-nya begitu. Simple, hanya power tok. Terus ini kotak. Bentar, Lur. Buka, Lur. Kita buka. Jadi seperti ini. Ini kotaknya mixer ini muat sampai 8 channel sebenarnya. Tapi kalau keperluan home audio atau sonoman ya cukup ini, Lur. Ini sudah mampu untuk karaoke. Ini mixernya pakai asli juga. Berikut boxnya, Lur. Box hardcase seperti ini bukan barang hardcase, Lur. Ini ketebalan hardcase sama dengan ketebalan box, Lur. Jadi sangat kuat sekali. Di sini ada penguncian penutupnya, tutup ini bisa buka tutup. Nah, jadi satu paket itu satu power, satu mixer, sudah
sama input. Kenapa saya pilih power ini lur? Nah, ini sudah tidak asing lagi. Jadi hanya mixer langsung ke power, karena power ini sudah memiliki fitur subwoofer lur. Ada crossovernya di belakang. Nah, jadi untuk teman-teman yang memilih power roman biar nggak ribet, pilih yang ada. Nah, seperti ini lur, ada crossovernya seperti ini, maka instalasi semakin simpel. Jadi pilih power seperti ini lur, simpel. Tinggal masukkan input, lalu di filter subwoofer sesuai keinginan atau sesuai ruang, sesuai box yang Anda miliki lur. Nah, terus di sini tinggal speakernya. Jadi ini cukup untuk 4 box single lur. Ini contohnya untuk 18 sub, 15 middle, 2 box 2 box. Jadi terlihat simpel lur kalau ditutup. Tidak banyak aksesoris. Kenapa kok pakai power ini? Lah itu tadi, karena sudah lengkap. Begitu ceritanya. Jadi simpel, dan ini juga box-boxnya lur. Banyak kok tipe-tipe power yang menggunakan filter seperti itu. Jadi itu gak ribet lur. Sudah cukup untuk karaoke rumah. Nanti juga ada spek sub 15, middle 12 lur. Begitu. Kalau ini kan spek 18. Ada lagi yang bertanya, apakah power ini maksimal untuk 18N? Yo pasti tidak maksimal, karena yo listrik rumah lur. Listrik rumah ya terbatas. Kalau mau maksimal ya pakai genset power gede begitu. Begitu. Kalau cari maksimal ya audio itu nggak ada puncak maksimalnya begitu. Yang jelas selalu menakar dengan uang lur. Jadi jangan memaksakan lur. Nek calone kabutan ya ditinggal lur. Jadi untuk sebuah sound system itu jangan terlalu memaksakan untuk hal-hal seperti ini lur. Semampunya saja begitu. Oke, informasi hari ini mungkin cukup segitu. Nanti kita sambung ke video berikutnya, cekson-cekson per paketnya begitu, dan juga harganya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.